Selamat datang kembali dengan channel Arya Kertanegara Ngawi Jawa Timur. Kali ini akan berkunjung ke rumah Yusri yang terletak di Desa Pandean. Dan di media sosial begitu gencar, rumahnya hampir mirip dengan kandang ayam. Yusri ini adalah seorang guru honorer di sekolah dasar di Pandian 4 yang kesehariannya mengajar di sana. Lagi pula Yusri ini selain mengajar juga mengasuh ketiga anaknya. Anaknya di SD ada dua, putri semua dua, dan yang masih kecil ini umur 3 tahun laki-laki. Potret Yusri ini memang rumahnya mirip seperti kandang ayam dari luar, karena memang inilah kondisi realistis dari rumahnya Yusri yang begitu terbuat dari bambu dan tampak sekali dari luar. Bahkan ini habis hujan, rumahnya begitu basah kena hujan. Kalau hujannya deras itu pasti airnya juga akan turun. Mereka tidak mengandalkan alat-alat yang mewah, mereka yang punyai hanya ini, sehingga apa yang dilakukan Yusri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari keluarganya. Demikian pula tersedia kamarnya satu yang begitu untuk berlima, ya, anaknya tiga dengan suami istri. Dan inilah kondisi rumahnya, memang tampak seperti ini, jelas sekali bahwa di luar tampak, ya, kelihatan sekali udara yang di luar. Karena inilah potret guru sekarang yang kelihatan. Oleh karena itu kami berusaha untuk hadir mengunjungi bersama dengan tim PGRI Kecamatan Karanganyar, yang memang inilah karena berita begitu gencar, maka kami sebagai tim PGRI Cabang Karanganyar berusaha untuk berkunjung ke rumah Yusri, melihat langsung bagaimana kondisi rumah Yusri yang sebenarnya. Dan ternyata memang inilah kondisi rumah Yusri saat ini. Mereka memang mengandalkan hanya sebagai guru honorer, dan kehidupannya juga sangat sederhana, berada di kawasan hutan Karanganyar yang jauhnya dari jalan raya kurang lebih ada 20 kilo, ya, dari jalan raya, sehingga masuk dari kota kecamatan langsung menuju ke utara sekitar 20 km yang luar biasa. Karena inilah potret-potret guru kita, maka kita juga harus untuk selalu menghargai guru, bagaimana supaya harkat martabat seorang guru bisa terangkat. Karena inilah kami sebagai salah satu dari gerakan PGRI untuk berusaha membantu ekonomi dan merencanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk Yusri. Mengingat waktu yang begitu cepat dari kemarin itu sudah begitu viral, maka kami tim PGRI berserta dengan jajaran Kecamatan Karanganyar, Bapak Camat dan Bapak Korwir Kecamatan Karanganyar, berusaha untuk berunding, duduk bersama untuk membicarakan kelanjutannya Yusri dalam kehidupannya mengasuh tiga anak dan rumah yang begitu kurang sempurna ini menjadi rumah yang bagus. Oleh karena itu kami memohon, kami berharap kepada rekan-rekan yang di luar sana, bila ingin membantu donasi maka PGRI Cabang Karanganyar siap untuk menampung. Dan insya Allah ini juga rencananya adalah ingin membuatkan rumah sederhana yang bisa ditempati, dan supaya tidak turun hujan itu, hujan tidak masuk rumah. Oleh karena itu harapan kami hanyalah bagaimana bisa mewujudkan cita-cita guru honorer ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di hari-hari yang akan datang.